Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjutkan materinya ya. Di video sebelumnya saya sudah mengajarkan fungsi dari status bar. Sekarang fungsi dari arch. Arch itu adalah lingkaran ya, setengah lingkaran. Ya, seperti itu. Jadi misalnya di proses pembuatan notasi pintu, kita bisa menggunakan perintah arch untuk membuat setengah lingkaran. Oke, jadi misalnya ada garis, ada objek seperti ini yang kita gambar, ya, ukurannya 6,15, enter. Ini ya, 6,15. Oke, kita aktifkan dulu dynamic inputnya pada saat saya membuat seperti ini, 6,15, ternyata tidak sesuai ukurannya yang saya masukkan karena dynamic inputnya tidak aktif ya. Kita aktifkan, pastikan di sini sudah terchecklist dynamic input. Oke, saya buang ya. Oke, baik. Sekarang saya buat ukuran 6,15, enter ya seperti ini. Kemudian saya buat lagi kotak di sini 3,70, enter ya. Nah, sekarang ini kita buat garis bantu ke sini ya, 70 ke atas. Kita buat garis bantunya juga 70 ke sini. Atau kita bisa menggunakan perintah rotasi seperti ini. Kita rotasikan, enter. Kita klik titiknya di sini ya, kita luruskan ke bawah seperti ini. Kemudian ini kita mirror ya, video sebelumnya kita sudah mengajarkan perintah mirror. Kita klik tengahnya ya, 1, 2 ya, pastikan lurus ke atas. Kita pilih no, kemudian kita rotasikan kembali seperti ini, enter. Baik. Nah, sekarang saya copy jadi 3. Oke. Jadi sini ada 3, ada 3 poin start, puncak, ujung ya. Oke, kita mulai dari sini. Ini arch. Kita klik segitiga kecilnya seperti ini. Kita mulai dari 3 poin, 3 poin. Titiknya dari atas ya, dari sini titik 1. Titik 2 ya, kemudian titik 3 di sini. Oke, sudah terbentuk. Sekarang yang kedua adalah star center N. Star center N kita pilih star center N. Jadi starnya, centernya ya, N di posisi ini. Baik. Oke, sekarang star center angle. Kita pilih ini ya, starnya di sini. Centernya ya, pastikan center di sini, ini ada center. Oke. Kalau kita buat lingkaran, lingkaran teman-teman sekalian ke sini ya. Saya pakai 2 poin, di sini ada lingkaran. Nah, ketika saya buat lingkaran ke sini. Oke, ini tidak sesuai ya. Nah, maka kalau lingkaran di sini adalah pusatnya ya, pusat lingkarannya, tengahnya. Jadi sama halnya dengan ketika ada lingkaran seperti ini, maka titik pusatnya ada di tengah. Nah, di sini setengah lingkaran. Jadi kita bisa ambil seperti ini dan diambil. Maka sama halnya dengan yang ini. Ya. Seperti itu. Jadi ini adalah arch setengah lingkaran. Jadi ketika full kita ambil maka full juga hasilnya. Oke, semoga dipahami ya fungsi dari arch. Jadi kita bisa membuat dengan 3 cara, menggunakan 3 poin, star center dan star center angle. Ya, ini saya ulang ya, star center angle. Oke, startnya di sini, centernya, angle ke atas ya, 90 derajat. Kita bisa dan 90 derajat. Enter. Oke, baik, sudah jadi. Oke, saya kira seperti itu ya. Kita lanjut di video berikutnya materi seleksi. Oke, baik.